Lebih kurang seminggu dua lebih awal daripada proses penanaman sebelum ini. Jadi dibuat dalam kontrol situation, boleh dibuat secara fertigasi dalam greenhouse dan atas dalam polybag dan sebagainya. Daripada kajian yang kita jalankan, kita dapati kita ada buat perbandingan di antara kobis bunga yang ditanam di tanah tinggi dan yang diimport. Kita tengok dari segi dia punya quercetin, quercetin daripada dengan vitamin C dan juga carotenoid, dia lebih tinggi banding dengan yang diimport dan juga yang ditanam di tanah tinggi. Dengan penemuan ini, kobis bunga ini boleh ditanam di merata-merata. Yeah. Di merata-rata, ya. Tempoh penanaman banding dengan biasa? Banding dengan yang tanah tinggi. Tadi YB cakap lebih seminggu lebih awal. Yeah. Maknanya penemuan ini dia boleh ditanam merata-rata. Right now, as it is now, ditanam banyak di Kundasang dan juga di Cameron Highland. So we always say that this cauliflower is only for Highland cultivation, but now it can be done throughout Malaysia. So itu penemuannya, maknanya cauliflower ini boleh ditanam di merata-rata. Okay, dari segi durationnya seminggu lebih baik, dan penyelidikan mereka buat yang menghasilkan vitamins yang lebih tinggi. Yeah.